setelah sekian lama kita nggak bikin vlog, jadi akhirnya kita bikin vlog. Dan ini temanya kita liburan lagi, seperti kayak video yang pertama. Lihat guys, kita nyekir bareng lah ini. Jadi kita sekarang mau camping di Bukit Teletubbies. Di Bukit Moko. Sekarang udah setengah jalan sebenarnya. Let's go, kita berangkat lagi. Bye. Tau gak kamu kayak kura-kura, Gary? Kenapa sih? Makanya ya, freak guys. Guys. Ini tuh barang bener-bener penuh banget, lihat. Sumpah ini tuh ya kita lagi udah pakai Pajero padahal ya. Pada dada jero. Enggak apa-apa, sudah biasa. Kamu temenin aku sama kamu. Sudah biasa, guys. Enggak apa-apa. Jadi guys, ini udah setengah perjalanan ke hutan. Ke hutan sih. Masih kita mau kemana, Pak? Ke Bukit. Ya, kita mau ke Bukit Moko. Bukit Skatepark. Ini tuh jalannya tuh emang rada rusak, ditambah bawahnya itu rusuh. Siapa, Kak? Jadi kita kayak dibawa tukang angkot gitu. Jadi gak apa-apa ya kalau videonya tuh rada goyang inul. Bilangnya apa? Ya udah nyampe, baru aja kita mau tidur. Bangun. Udah nyampe, kita udah parkir. Alhamdulillah dari kemarin-kemarin tuh jadi apa ya, panas banget gitu loh. Apaan kemarin hujan? Salah, hujan wae gitu dari kemarin-kemarin tuh udah hujan terus tiap hari. Terus tadi pagi juga udah mendungnya nih. Tapi sekarang kayak alhamdulillah gitu. Tahu nggak, ternyata di apa itu Bukit Moko nggak bisa camping. Kita udah sotoy banget, nggak kan semua udah banyak. Udah ya, kayaknya di yang lain dari paling kita di Ranjau Pas. Anjir, dingin banget, fuck. Iya, kalau gitu nggak gimana lagi. Ya udah, masa-masa ayo pulang lagi. Capek. Ngetahan. Si Mangnya juga ngetawain lagi. Anjay. Malu gue. Putri kayak gimana ya? Mending Ranjau Pas deh, biar sekalian dingin lah. Ya udah, gak bisa diolo gitu. Diolo tuh kayak dibujuk. Di lobi. Di lobi. Barang tuh iya, emang aku tuh waktu itu nginep di sini, nginep camping di situ. Pada bawa ransel mau kemana sih? Ini biar agak-agak ngobatin gitu. Sumpah ngakak terus. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pergi lagi dari Bukit Moko. Karena kita ada kepalang gendog, segede beteng buta. Iya, gendog segede beteng buta, sumpah. Iya, bener. Kayak, kita udah di perjalanan. Ya. Kita udah di perjalanan lama banget, sekitar sejaman. Jadi kita memutuskan untuk ke Ranjau Upas, guys. Kayak dari sini ke sana tuh perjalanannya sekitar sejam setengahan ya, Gary ya? Berapa tuh, 2 jam? Malam minggu lagi. Wow, akhirnya liburan. Oke guys, jadinya kita di sini cewek-cewek semua ada tete. Dan cowok-cowok di sana. Wow. Ya udah, sekarang kita jalan ya. Kita mau langsung ke Cuideim. Jadi sekarang aku misah sama Andri. Ini sama Mas Bromo.
mas-mas Bromo yang kemarin di vlog pertama. Yo mas, tarik mas, tarik mas. Yo bisa yo. Jadi guys, udah di sedikit lagi perjalanan itu tadi tuh di bawah tuh berapa kilo kilo sih? 1 kilo ya? Setengah kilo lagi. Iya, itu kira-kira setengah kilo lagi dan mobilnya mogok gara-gara dia tuh dia. Ini Mang Bromo gimana sih Mang Bromo? Aduh. Ngapain coba ya? Ah, Gera ngomong. Ah, Gera. Yuhu, akhirnya sampai. Seru banget. Oke, paling ini kita bakal parkir dulu. Keluar deh. Jadi tempatnya bener-bener ramai banget. Terus kayak kayak becek gitu loh. Karena tadi sore hujan, jadinya tanahnya gini deh, malesin. Di situ benar-benar rame banget, kayak banyak banget yang camping tuh. Mare-mare aja. Kuntil jatuh ke sungai, guys. Siap belum mandi jadi kayak gitu. Iya, jadi udah. Emang benar-benar ih ngeblur dong. Kurang ajaran dan orang lain juga tapi yang juga. Sorry. Oke guys, jadi kita udah selesai pasang tendanya. Tapi itu gelap banget, lihat deh. Si lampunya tuh bener-bener kecil parah. Mana sih? Gak kelihatan tuh. Jadi ini aku lihat pakai senter ya. Gak ada penerangan, iya. Gak ada banget. Nah, ini tempat tidur kita, cewek-cewek. Yeah. Gede sih, lumayan lah muat 4 orangan. Cowok-cowoknya belah kanan kita, guys. Depan jadi kita tuh depan pasang kita. Kanan kali ya, oh, dari kamu ya. Jadi jam 3 lah. Jadi kita pasang tenda 2 gitu. Seru banget. Oke, udah nguriling nih. Sekarang kita ngegibah yuk. Ayo aku mencintainya. Sayang, si Duru sini. Hah? Sini si Duru. Si Duru itu apa sih? Lagi dingin gini. Makan pop mie tuh kayak ini enggak sih? Kayak terbaik banget ya sih. Ya tadi gorengan ya. Daripada jadi. Dibikin sama cara orang. Apa tadi? Cemburu. Bocah. Bocah. Panasnya kena banget. Bocah. Kocok. Yummy. Ana ki kopi aku bawa tadi. Ini tuh gelas. Makan, Mbak. Ada enggak? Ini air enggak akan dipakai lagi. Jelek banget muka aku. Coba deh gas aja. Garing enggak mau, jelek banget. Jangan di zoom gitu, enggak suka. Coba jangan berisik. Ih, jangan atuh Gary, muka aku kayak telur. Belum pisan kan. Gendok lewo. Yuk, ayo. Ini tuh Kang Vila nih. Ineng aja. Masak mie. Lagi mang. Masak mie goreng tapi dikuahi. Ya maaf. Berdua denganku. Oh no no. Bersama mu. Good morning. Kita baru bangun dan ini tuh jam 8 kayak camping apa tidur di rumah nyenyak. Kayaknya enak sama tenda. Mau ngapain lagi? Kita mau sikat gigi dan cuci muka. Good morning sunshine. Ke sini kita. Rasanya malah dicuci dinginnya ya. Parah banget. Mau gesek gigi. Mau gesek gigi. Aus gigi, eh, kok kesini sih? Kamu yang pegang nih? Sama mau mandi di sungai. Guys, jangan ketawain aku. Ih, ya Allah. Tagnya masih nempel. Mbak Ajel. Ya, sudah lah ya.
mandi di sungai. Ini toilet. Daripada busungut kan malu. Malo. Katanya kalau udah terang ini untuk cowok, ini cewek. Oh, enggak sih. Soalnya jadi yang di sini. Di sini pada cuci muka. Kan itu lagi kan? Gue kan itu lagi. Tai ini pipis. Si mas ini tuh kayak film donong nih. Senasi ini kena pipis. Kurang lewat yuk. Iya emang. Terus kalau sama teman-temannya gimana? Biasa aja. Yang disebutnya nandut dari dulu. Oh, nandut, ayo nandut parah. Itu teh bekas pipisnya ini. Cuci muka. Aduh, pompolan. Tahu nggak di sini tuh seger banget ya, Gary ya. Awannya bagus banget. Kita mau lewat jembatan ini. Banyak yang pada banjir tapi kita nggak mau masuk situ. Terus aku nggak bawa lagi celana, cuma pakai ini satu. Seru banget. Ini uap berenang, lihat. Tuh lihat, lucu, indah banget, parah. Sosok mau rajong bener. Ih, kita tuh harus beli air minum, tahu. Jadi kita tuh kemarin beli minum banyak banget dan ternyata nggak cukup. Ya kira ya. Jadi kita harus beli minum. Tapi ya aku senang Andara bakal kesini. Jadi dia tuh tadi kayaknya berangkat subuh-subuh gitu. Jadi sekarang tuh dia udah sampai Ciwidey gitu katanya tadi pas aku baru bangun. Itu kamu kok buka baju? Ya, ini dari tadi malamnya ini berdua berantem. Nandut tuh Nandut. Kakak, ya ini siapa dor kok Nandut? Maya insecure tuh. Hah? Disebut gitu. Maya ada kasep. Anjing, sumpah. Jadi kita baru beres skincare check. Tuh lihat. Biar ini aku pengen makan, kamu masak apa, Ger? Goreng. Eh, Dandara! Yeay! Senang disusulin, ya ampun. Wah, Bing! Bawa apaan? Air kuah. Oleh-oleh dari Bandung, guys. Wah, udah oleh-oleh. Thank you. Sini duduk. Bawalah dari Bandung. Sini duduk. Mau pop mie aja. Itu pedas. Enggak mau. Enggak ada lagi pop mie. Enggak ada lagi. Enggak. Kenapa? Enggak asin lah. Asin. Cobain dulu asin. Asin nih, so tau. Nah, di sini tuh bisa camping tuh di pinggir mobil kalian gitu. Baik, ayah nesting kan ya? Mazak. Nan, tolonglah. Ini buat kamu ya. Iya. Kalau kamu bisa dap. Oke. Gitu dong. Ih, kentut dong, gulu ya? Upsi. Mana? Sekarang lagi siap-siap pulang. Yeay, Andara cuma sebentar, gak seru ah. Thanks loh udah nyusulin. Yeah. Hah? Udah dipasangin. Ada yang main layangan dong?
beres, udah beres. Itu sama sampahnya kita kumpulin di situ. Ini udah beres juga. Mas Galvani, Mas Pintu, Gas, Nandut. Oke, waktunya pulang sama Azri. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau nggak jelas maaf, tapi yang penting kita seru di sini. Semoga kalian suka sama videonya, walaupun agak nggak jelas. Cuman emang kayak gini doang gitu, nggak gimana-gimana, tapi seru banget menurut kita. Semoga kalian suka videonya, ditunggu lagi vlog-vlog kita selanjutnya. Makasih. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay.